Growthmates, perkenalkan, saya Stephanie Valentia, psikolog klinis personal growth. Pernahkah kamu memikirkan suatu hal selama berjam-jam? Entah itu hal yang sudah terjadi di masa lalu, atau hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Kalau pernah, itu artinya kamu sedang overthinking, Growthmates. Tapi tenang, kamu nggak sendiri kok. Lebih dari 73% orang di usia 25-35 tahun mengalami kesulitan untuk mengatasi masalah overthinking. Melalui video ini, saya akan membagikan tips-tips yang dapat Growthmates terapkan untuk mengatasi overthinking. Overthinking bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Jika dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang, overthinking bisa berdampak serius terhadap kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Secara fisik, overthinking dapat menyebabkan gangguan pencernaan, berpotensi merusak organ jantung, mengganggu metabolisme tubuh, dan merusak kesehatan kulit. Sementara itu, secara mental, overthinking dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan, gangguan kecemasan, dan gangguan mood. Untuk itu, saya mengajak Growthmates untuk bisa lepas dari overthinking ini. Pertama-tama, yuk coba sadari waktu-waktu di saat kamu overthinking. Apakah overthinkingmu datang di saat malam hari sebelum kamu tidur? Atau setelah kamu berinteraksi dengan seseorang? Coba lebih disadari lagi. Memiliki kesadaran perilaku adalah langkah awal untuk mengatasi overthinking. Saat kamu sadar situasi yang membuatmu overthinking, kamu dapat mempersiapkan hal-hal yang dapat kamu lakukan saat situasi itu datang. Kemudian, kamu bisa membuat jadwal yang tegas untuk overthinking. Saat kamu memaksa dirimu untuk berhenti memikirkan sesuatu, hal itu bisa saja menjadi bumerang. Masalahnya tidak lantas selesai, namun pikirannya terus bermunculan dan semakin mengganggu. Oleh karena itu, kamu bisa membuat jadwal yang tegas untuk overthinking. Misalnya, oke, 10 menit ini aku akan overthinking. Gunakan waktu tersebut untuk mencemaskan, mengeluhkan, atau memikirkan masalah-masalahmu. Tapi saat waktunya sudah selesai, kamu perlu move on dan kembali melakukan hal-hal yang produktif. Bawalah pikiranmu kembali ke situasi saat ini. Kamu bisa juga mencoba journaling, berolahraga, berinteraksi dengan orang lain, atau mencoba kegiatan-kegiatan baru yang sifatnya positif. Nah, untuk membantumu kembali ke situasi saat ini, kamu bisa menerapkan teknik-teknik mindfulness dan relaksasi, salah satunya deep breathing. Ambil posisi duduk yang nyaman, rilekskan seluruh tubuhmu. Lalu perlahan-lahan, tarik nafas yang panjang selama 4 hitungan. Kemudian tahan nafas selama 7 hitungan, dan perlahan-lahan hembuskan selama 8 hitungan. Kamu bisa mengulanginya sebanyak 3-7 kali, atau sampai kamu merasa lebih tenang. Terakhir, tantang pikiranmu sendiri. Saat kamu sedang overthinking, kamu sudah terhanyut dalam pikiran-pikiran negatifmu. Cobalah untuk menantang pikiran-pikiran tersebut dengan pikiran yang lebih positif dan produktif. Kamu bisa berfokus pada hal-hal yang dapat kamu lakukan saat ini. Tanyakan pada dirimu, apa ya yang dapat saya lakukan saat ini untuk mencegah kesalahan seperti kemarin terulang lagi? Atau, apa yang dapat saya lakukan saat ini untuk mencegah masalah di masa mendatang? Fokuslah pada active problem solving. Ketika kamu mengalami overthinking, selalu ingatkan dirimu bahwa memang ada hal-hal yang tidak dapat kamu kendalikan. Masa lalu adalah sesuatu yang telah terjadi. Kamu tidak dapat mengontrol ataupun mengubahnya. Begitu juga dengan masa depan, sesuatu yang tidak bisa kamu prediksi secara pasti. Semoga tips-tips tadi bermanfaat ya, dan tentunya jangan lupa untuk diterapkan. Let's impact the world!